bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدعة بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab 300 hadis muttafaqun alaih yang dipilihkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani ashabahullah, diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dua hadis yang kita baca atau tiga hadis yang kita baca pada pertemuan yang sebelumnya, yang menghafal tiga-tiganya disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang pertama tentang Ar-Rayyan, bahwasannya Ar-Rayyan itu merupakan salah satu nama pintu di surga yang memasuki lewat pintu tersebut hanya orang-orang yang berpuasa saja, khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Kemudian hadis yang berikutnya yang berisikan tentang apa keutamaan puasa sehari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketika berperang, berjihad, atau puasa sunnah atau yang semisalnya, niscaya apa Allah taala akan jauhkan wajahnya dari api neraka dengan jarak berapa? 70 kharifah, 70 tahun. Masya Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang berisikan tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka apa? Ditutup, dan para setan dibelenggu. Yang hafal tiga-tiganya setorkan serentak seperti biasanya. Yang hafal cuma satu atau yang semisalnya setelahnya nanti tafadhalu. Na'am barakallahu fiik. Hafal? Satu pun enggak hafal? Allahu musta'an, dihafalkan. Yang pendek dihafalkan. Itu insyaallah mudah ya, dibiasakan kalau pendek dihafalkan, itu ada yang pendek dihafalkan. Ya semangat barakallahu fiik, ada waktu dikondisikan dipakai. Soalnya yang pendek kalau panjang semua enggak masalah, kalau yang pendek dihafalkan untuk berikutnya. Barakallahu fiikum, kita lanjutkan, perhatikan baik-baik halaman yang berikutnya atau bab yang berikutnya, disimak baik-baik biar nanti tidak gagal faham. Qala al-mu'allif ashabahullah babul judi wa fi'lil ma'rufi wal iksani minal khair fi Ramadan. Jadi bab ini masih seputar bulan Ramadan. Bab seputar al-jud, yaitu dermawan. Wa fi'lil ma'ruf, dan melakukan perbuatan yang baik. Wal iksar minal khair, dan memperbanyak kebaikan. Di Ramadan, pada bulan Ramadan. Karena memang kita saksikan kalau Ramadan biasanya orang-orang itu beda dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan banyak orang yang sedekah, berinfak,
ya kan? Ada yang mereka menyiapkan hidangan untuk buka puasa Ramadan. Intinya di bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain. Banyak orang-orang yang dermawan, banyak orang-orang yang melakukan kebaikan, banyak orang-orang yang sedekah, infak atau yang semisalnya. Kenapa? Ternyata ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun sifat dermawan itu sendiri di Ramadan atau luar Ramadan disyariatkan memang. Sedangkan yang dapat ancaman kecelakaan adalah asyuh. Asyuh itu adalah pelit atau kikir. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Na'am ittaqud dhulma fa inna dhulma dhulmatun yawmal qiyamah wattaqush shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum." Artinya, hati-hati kalian dengan kezaliman. Karena sungguhnya kezaliman itu nanti hari kiamat sebagai kegelapan. Wal'iyadzubillah. Dan berhati-hatilah kalian dengan syuh. Syuh itu adalah pelit atau kikir. Karena sungguhnya orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena apa? Kikir atau pelit tadi. Jadi pelit, kikir itu sifat yang tercela, sifat yang jelek. Pastikan terhindar dari diri kita semuanya, barakallahu fiik. Sampai sabda pantun ya, yang menyindir orang-orang yang kikir, yang pelit, apa pantunnya itu? Saya ketelawati, pendek, tapi memang bagus memang. Nah, antum ingat antum pantunnya? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Yang belum hafal dihafalkan, yang belum dikondisikan dikondisikan. Khudil qalila minal bakhili wa dhummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Pendek kan, mudah dihafal. Khudil qalila minal bakhili wa dhummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Artinya ambillah sesuatu yang sedikit yang diberikan oleh orang yang pelit dan pegang erat-erat. Kenapa? Karena sesuatu yang sedikit itu yang muncul dari orang yang pelit itu banyak. Paham maksudnya? Jadi orang pelit kalau ngasih diambil segera. Karena khawatir berubah pikiran nanti enggak jadi gitu loh. Jadi paham enggak? Diambil, dipegang erat-erat karena sesuatu yang sedikit itu kalau dari orang yang pelit itu banyak rasanya. Bisa paham ini? Nah, ini barakallahu pantunnya sering nih sebutkan barakallahu fiik sebagian mustafidin atau asatidzah untuk memberikan motivasi agar orang itu dermawan dan tidak apa? Nam bersifat pelit. Khudil qalila minal bakhili wa dhummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Artinya ambillah sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit dan pegang erat-erat. Dan pegang erat-erat. Karena apa? Sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit itu banyak. Paham maknanya itu, Nazril? Sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit banyak. Maksudnya menurut orang yang pelit itu kan walaupun sedikit banyak gitu loh. Sehingga kalau enggak segera diambil berubah pikiran akhirnya enggak jadi dikasihkan seperti itu. Nah, itu sekedar selingan pantun berkaitan masalah apa? Sifat pelit atau kikir. Ternyata sebab binasa umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya apa? Asyuh. Apa itu asyuh? Syadidul bukhl, yaitu sifat pelit yang sangat. Wattaqush-shuhha fa innash-shuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian terhadap sifat asyuh. Apa itu asyuh? Sifat pelit atau kikir. Karena sesungguhnya sifat pelit atau kikir tersebut yang telah binasakan umat-umat sebelum kalian. Nah, kita lihat hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disimak. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nas. Disimak ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Muttafaqan alaihi, masyaallah. Disiat itu ana artikan dikondisikan, yang tidak tahu terjemahannya terjemahkan ya biar cepat bisa, barakallahu fiik. Dilihat dan simak. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kunyahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kunyahnya siapa? Abdul Abbas. Gelarnya
dalam usia yang sangat muda sudah mendapatkan gelar luar biasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdul Abbas, sahabiyun jamil, sahabat yang mulia. Aywa, mufassir sahabah. Gelarnya apa? Mufassir sahabah. Gelar yang lain? Gelar yang lain? Terjemahul Quran, penerjemah Al-Quran, maksudnya penafsir Al-Quran. Kisah yang sangat mengharukan. Kisah ketika menafsirkan surat apa itu, Ihsan? Surat apa? An-Nasr. Paham ya? Waktu itu ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, di situ berkumpul orang-orang tua, bukan anak-anak muda saja yang di situ, orang tua pun ada. Para masyayikh Ahlul Badr, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara mereka ada yang menafsirkan, jangan-jangan itu menunjukkan apa? Kemenangan Islam ini. Jangan-jangan ada yang menafsirkan yang lainnya. Ada yang diam. Akhirnya siapa yang dipanggil? Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu dipanggil oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dimasukkan di ruangan pertemuan atau ruangan perkumpulan para sahabat itu untuk meminta penafsirannya bagaimana menurut Ibn Abbas ini. Mafhum? Ibn Abbas juga dalam kondisi masih muda, disebutkan dalam biografinya itu ya usianya sekitar 14 tahunan atau 15 tahunan, masih muda. Tapi beliau memang dikaruniai apa? Dikaruniai na'am barakallahu fik, ilmu tafsir. Di antaranya pertama takdir Allah Ta'ala, kedua apa? Doa. Doa Rasulullah SAW yang diberikan kepada Abdullah bin Abbas. Apa doanya? Antum? Doanya apa doanya yang Rasulullah berikan kepada Abdullah bin Abbas? Apa doanya? Antum Ibrahim? Naam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dihafalkan itu. Sering muncul ini ya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam masalah agama dan ajarilah ilmu ta'wil. Apa ta'wil itu? Tafsir. Akhirnya beliau dalam kondisi usia yang masih muda belia, 15 tahunan, sudah menjadi mufassir sahabat. Dimasukkan di kalangan, di ruangan perkumpulan para masyayikh Ahlul Badr itu. Semuanya menafsirkan dengan penafsiran yang mereka pahami. Akhirnya terakhir ditanya oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana pendapat engkau wahai Ibn Abbas? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, adapun pendapatku, ini ana nukil yang semakna ya, bahwasanya ayat tersebut mengenai apa? Berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah ajalnya Rasulullah SAW. Maksudnya beliau alaihissalatu wassalam sudah apa? Detik-detik akhir daripada kehidupannya. Beliau dengan jarak yang tidak lama setelah terjadi tragedi Fathu Makkah, dengan jarak yang tidak lama beliau meninggal dunia. Mafhum? Naam, seperti itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau juga termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayatnya dalam meriwayatkan hadis. Ada pantunnya sudah kita lewati berkali-kali, sudah hafal atau belum? Lah bahas nanti kalau yang belum hafal dihafalkan. Barakallahu fiik, hampir semua sudah hafal ini, hampir semuanya ya. Nanti kalau belum hafal dihafalkan ya, dicatat nanti ya. Nah, antum yang keras. Kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Naam, ahsan tabarakallahu fiik, itu diulang-ulang terus ya sampai melekat. Di antara antum ada yang melekat, di antara antum ada yang belum hafal, dihafalkan nanti. Dikondisikan, dicatat. Wal muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal Habr kal Khudri, wal Habr syahidnya. Wal Habr kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi syahidnya mana? Habr. Habr siapa Habr ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Masya Allah, na'am. Kita lihat berikutnya. Qala, beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW ajwadun nas, adalah manusia yang paling dermawan. Lihat ini. Beliau alaihissalatu wassalam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu mayakun fir ramadhan hina yalqau Jibril. Masya Allah. Dan dahulu beliau
keadaan beliau yang paling dermawan, beliau kan paling di antara manusia yang paling dermawan. Nah, keadaan beliau yang paling dermawan adalah apa? Ketika Ramadan. Ketika Ramadan, di saat apa? Bertemu siapa? Jibril alaihissalam. Paham ya? Jadi keadaan yang paling beliau dermawan adalah ketika Ramadan bertemu siapa? Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, masyaallah. Waktu itu Jibril alaihissalam bertemu, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Ngapain kira-kira? Fayudarisuhul Quran, mengajari Rasulullah Al-Qur'an. Masyaallah. Sehingga kita bisa ambil pelajaran di sini, Rasulullah aja belajar. Rasulullah saja ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar. Apalagi kita yang bukan Rasulullahan itu. Bukan pula sahabat, bukan pula tabi'in, jauh dari zamannya para asbab tabi'in, harus semangat dalam mempelajari ilmu apa? Ilmu agama ini. Tidak boleh malas-malasan barakallahu fiik. Setelah dapat ilmunya, diamalkan, bukan sekedar timbun kemudian nih ditinggal pergi, jangan, tapi diamalkan. Hatafal ilm bil amal in ajabah wa illar tahal. Hatafal ilm bil amal in ajabah wa illar tahal. Apa artinya? Panggillah ilmu itu untuk beramal. Kalau dia mau, kalau tidak akan hilang ilmu itu. Paham ya? Al ilmu bil amal kasyajaratin la samaratalaha. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Jadi hambar, tidak ada rasanya, tidak ada bekasnya, walhamdulillah. Naam. Lihat ini. Jadi waktu itu Rasulullah SAW setiap malam ketika Ramadan bertemu Jibril alaihissalam. Apa yang beliau lakukan? Belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah, masyaallah, muttafaqun alaih. Maka sungguh Rasulullah SAW beliau adalah orang yang paling dermawan terhadap kebaikan dibandingkan angin yang nabarakallahu bertiup. Rihil mursalah itu angin yang bertiup. Jadi sangat cepat sekali, sangat dermawan sekali beliau dibandingkan dengan angin yang bertiup. Maksudnya benar-benar dermawan beliau. Masya Allah. Suatu ketika ada seorang badui minta kepada beliau. Beliau enggak menolak. Beliau tahu kalau minta-minta itu haram, tasawul itu haram, tahu. Cuman kenapa beliau tidak menolak? Karena beliau memang na'am barakallahu fiik, akhlaknya sangat mulia. Dan beliau ketika diminta oleh badui tadi sampai apa? Habis semua yang ada di sisi beliau, tinggal ridaknya, selendangnya. Paham ya? Itu pun sempat ditarik oleh badui tadi. Ditarik oleh orang badui tadi. Na'am. Nah, di situ syahidnya barakallahu fiik, karena dermawannya beliau alaihi wasallam, beliau apa? Sampai-sampai dipermisalkan apa? Na'am, lebih baik, lebih dermawan dibandingkan apa? Angin yang bertiup. Masya Allah. Ikhwani fi din azdan astagfirullah barakallahu fiikum. Syahidnya di sini adalah apa? Adalah sifat dermawan, sifat yang mulia. Pastikan kita semuanya tidak memiliki sifat yang kikir, pelit. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian na'am, dikit-dikit mau sedekah infak harus mensyaratkan terlebih dahulu. Itu semuanya adalah perkara-perkara yang jelek dan perkara-perkara yang bukan dari akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Karena sampai-sampai sebutkan dalam hadis yang sahih mengenai nadar saja, orang-orang yang bernadar itu, nah barakallahu fiik, mereka perhatikan, nah mereka ketika bernadar, nah itu biasanya mensyaratkan. Nah, syarat itulah yang dikatakan apa? Sebagai orang yang pelit. Kenapa? Karena kalau tidak ada syarat yang dia dapatkan, dia enggak sedekah. Kalau aku bernadar, nanti kalau seandainya tahun ini bisa umroh, kami akan sedekah, kami akan berinfak, kami akan menyembelih sapi kemudian dibagikan tetangga. Kalau bisa umroh. Nah, ternyata enggak bisa umroh, akhirnya enggak jadi sedekah. Nah, sebutkan dalam hadis, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu seringnya dikeluarkan dari orang-orang yang pelit. Jadi kalau seandainya dia enggak mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya dia tidak sedekah. Terus bagaimana solusinya? Para ulama telah menjelaskan, nah, mengikat nadar pada asalnya makruh. Jadi jangan bermudah-mudahan nadar. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, dilihat nadarnya apa? Nadar taat atau nadar maksiat? Perhatikan ya. Nadar taat atau nadar maksiat? Kalau nadar taat, wajib tunaikan. Kalau nadar maksiat, wajib bertobat dan istighfar, tidak perlu tunaikan. Faham ya? Itu sudah kita lewati berkali-kali. Syahidnya di sini, nah barakallahu fiik, semua perbuatan yang muncul daripada sifat pelit atau kikir, Rasulullah SAW berusaha
untuk apa? Menepis dan juga menghindarkan dari umatnya. Wattaqus suhha fa inna suhha ahlaka man kana qablakum. Dan berhati-hatilah kalian dari sifat pelit, karena sesungguhnya sifat pelit itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Berikutnya, bab fadli sahur wa ta'khir. Bab fadli as-sahur wa ta'khir. Bab keutamaan sahur dan mengakhirkannya. Ini perbedaan antara ahlu sunnati wal jamaah dengan syiah rafidah atau yang semisal mereka. Kalau mereka terbalik, kalau sahur malam-malam udah sahur mereka, tapi kalau buka malah ditunda. Itu syiah rafidah. Kalau di Indonesia mungkin gak nampak, di Yaman sana nampak sekali. Paham ya? Syiah rafidah, syiah zaidiyah, syiah-syiah awam itu pun seperti itu. Jadi kalau buka diakhirkan, tunda. Kalau sahur cepat sekali, mungkin jam 12 udah sahur. Paham ya? Nah, mereka tidur atau mereka kemana gitu ya. Nah, padahal ya secara syariat untuk sahur ini justru afdalnya diakhirkan, kalau bukan segerakan. Kalau di Yaman sana barakallahu fiik, di Yaman sana itu kalau berbuka mereka menunggu apa? Menunggu bintang terbit atau muncul. Jadi kalau ada enggak buka langsung mereka. Itu syiah rafidah atau yang semisal mereka. Jadi kalau kita udah buka, ya kan udah salat maghrib, kita sudah selesai salat maghrib, mereka baru adzan. Itu ma'ruf sekali. Kalau misalnya enggak percaya, buktikan aja ke sana nanti. Paham ya? Kalau enggak percaya, kalau anda percaya, nyaksikan sendiri. Nah, kalau antum enggak percaya, wah jangan-jangan cuma dongeng kisah. Antum ke sana aja. Buktikan lewat Ramadan. Antum lihat kok masih orang adzan, syiah biasanya. Setelah maghrib, antum udah makan-makan setelah maghrib, kok ada yang adzan, syiah seringnya. Paham ya? Karena mereka menunggu nampak bintang itu. Paham ya? Kalau sahur, mereka enggak mengakhirkan, menyegerakan. Terbalik, itu syiah. Allahu musta'an. Nah, kita lihat apa keutamaan sahur dan mengakhirkan sahur. Kita ambil satu aja yang lanjutannya pada pertemuan yang akan datang, karena untuk keutamaannya nanti. Paham ya? Baik, untuk keutamaannya akan kita baca, untuk mengakhirkannya bagaimana pada pertemuan yang akan datang. Simak dulu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Simak kitabnya itu ya. Maka sahurlah kalian, bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahannya para ulama telah menjelaskan, di antaranya apa? Akan melahirkan kuwatul badan, kekuatan badan. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau orang puasa enggak sahur itu mungkin di siang hari, pertengahan hari itu udah letih, capek, lemas. Tapi kalau dia sahur, insya Allah biidznillah masih ada kekuatan. Paham ya? Masih ada kekuatan. Jadi keberkahan di sini, keberkahan yang sifatnya apa? Bisa kembali pada kekuatan jasadnya dan juga nah barakallahu fi kembali pada kekuatan imannya, karena melaksanakan perintah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia tasaharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Sudah paham ini? Sahur tidak harus banyak, mewah, kemudian mahal harganya. Sederhana, walaupun sedikit atau seadanya cukup. Bahkan para ulama menyebutkan walaupun dengan beberapa enam kurma, kemudian segelas air minum pun cukup. Sudah paham ya untuk sahur ini? Karena biasanya kalau orang sahur itu beda dengan buka. Kalau buka semangat, sahur biasanya akan malas kan? Bangun tidur gitu tiba-tiba wudhu misalkan atau sholat malam, nah sahur agak malas, beda dengan ketika apa? Berbuka itu lihat orang kalau antri mau berbuka nunggu, semangat kan? Kalau sahur biasanya agak lemas yang sehingga yang dia konsumsi pun sedikit, tapi gak masalah, keberkahan ada pada nah barakallahu fiik makan sahur tadi itu. Nah, walaupun sederhana, walaupun sedikit, syahidnya barakallahu fiik keutamaan makan sahur atau mengkonsumsi sahur, sehingga apa? Akan terwujudkan kekuatan badan. Dan ketika siang hari masih dalam keadaan kuat badannya, ibadahnya pun juga kuat, tidak lemas badannya. Nah, atau yang semisalnya. Naam. Wallah alam suwab yang kita ambil, bisa setorkan pada pertemuan yang kedatang dua hadis ini. Nah, jangan sampai terlupakan. Barakallahu fiik. Nasallaha assalamatul afiyah. Walhamdulillah.